Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ide Jalan-Jalan. Kali ini aku berada di tebing yang berlokasi di area Pantai Pandawa. Dari atas sini, kita bisa melihat pemandangan yang sangat cantik. Pantai Pandawa merupakan salah satu pantai populer yang berlokasi di Bali Selatan. Di kawasan Pantai Pandawa terdapat 3 pantai cantik dan 2 tebing yang dibelah menjadi jalan, yang merupakan spot favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke sini. Untuk harga tiket di Pantai Pandawa Rp8.000 per orang, ditambah biaya parkir Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Dengan membayar Rp8.000, sudah bisa mengunjungi 3 pantai dan 2 tebing cantik yang viral akan keindahannya. Teman-teman, ayo kita jalan-jalan secara virtual untuk melihat suasana terbaru dan keindahan yang berada di kawasan Pantai Pandawa. Suasana di jalan, tepat di bawah tulisan Pantai Pandawa dan sekitaran patung yang berada pada dinding tebing, terlihat lumayan ramai wisatawan. Pada area ini, merupakan salah satu spot favorit wisatawan untuk mengambil foto. Alamat Pantai Pandawa berada di Desa Kutuh, Kuta Selatan. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Gunung Payung dan tidak jauh dengan Pantai Grand Bol dan Pantai Melasti. Sangat rekomendasi jika teman-teman jalan-jalan di Pantai Pandawa, sekaligus berkunjung ke beberapa pantai yang berada di sekitar sini. Ini adalah tebing Pantai Timbis, salah satu spot cantik yang tidak boleh dilewatkan untuk mengambil foto maupun video saat berkunjung ke sini. Ini adalah Pantai Timbis. Pantai Timbis memiliki bibir pantai yang cukup panjang dengan tekstur pasir halus berwarna putih. Selain keindahan pantai, tebing tinggi yang berada di sekitarnya menambah kesan cantik pantai ini. Tebing tinggi yang berada di sekitar pantai menjadi ciri khas dan daya tarik pantai yang berada di Bali Selatan. Dari Pantai Timbis ini, kalau kita berjalan ke ujung bibir pantai, bisa menuju ke Pantai Gunung Payung. Di sini ujung dari Pantai Timbis. Dan di sebelah sana adalah Pantai Gunung Payung.
Ini adalah Pantai Pandawa. Di Pantai Pandawa, selain mandi di pantainya, para wisatawan bisa menikmati sekitaran pantai menggunakan kano. Untuk tempat persewaan kano, banyak tersedia di sekitaran bibir pantai. Di Pantai Pandawa sini, terdapat banyak warung makan, tempat menjual baju dan aksesoris khas Bali lainnya. Di jalan ini, belok ke kiri untuk menuju Pantai Tanah Barak. Kalau lurus menuju tebing Tanah Barak,
Nanti sehabis dari pantainya, kita melihat keindahan tebing tanah barat. Ini adalah pantai Tanah Barat. Dari atas sini, kita bisa melihat pemandangan pantai yang memiliki air laut berwarna hijau kebiruan. Seperti inilah suasana di bibir pantai Tanah Barat. Untuk teman-teman yang mencari suasana ketenangan sambil melihat keindahan pantai, di sini adalah rekomendasi pantai cantik yang belum terlalu ramai pengunjung. Ini adalah tebing pantai Tanah Barat. Di area tebing, suasananya cukup ramai wisatawan yang sedang mengambil foto. Di tebing ini merupakan spot yang sangat bagus dijadikan tempat mengambil foto maupun video. Buat teman-teman yang mau kesini dengan suasana sepi, bisa datang pada pagi hari.
Seperti itulah suasana terbaru dan keindahan Pantai Pandawa. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe dan tonton juga videoku yang lain.